Assalamualaikum pemirsa. Halo, bertemu lagi ya dengan saya Do Cing Lut, Dodik Mancing Belut. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga selalu baik-baik aja ya. Amin. Oke, di video kali ini Do Cing Lut berpetualang mancing belut. Sekarang kita berada di lokasi Lowok Doro. Dan Do Cing Lut bersama Bang Wahid. Iya. Semangat, Bang. Tetap semangat. Mantap semangatnya. Wajib ya. Itu. Wah, oke. Semoga lekas dikasih strekan, Bang ya. Cari lubang terus. Oke, kalau gitu Do Cing Lut juga semangat. Oke, saatnya kita praksi dulu. Salam satu hobi. Mantap. Dulu kita pernah ke sini pemirsa. Kita ke sini orang bertiga sama Bang Rizky. Alhamdulillah dulu dapat belut banyak auto panen. Semoga di kesempatan hari ini ya kita juga panen belut dan semoga aja juga dikasih tarikan belut yang besar. Nah pemirsa, ini spot yang akan kita pancingi, parit kecil. Nah, kita akan menelusuri spot parit ini sampai ke sana. Wow, jauh banget Bang ya. Jauh. Mantap. Mantap. Dan kita juga akan menelusuri spot pohon pisang. Ya, kebun pisang. Ini kalau dapat lumayan ini. Pohon pisang kesukaan belut monster. Kita akan menelusuri di sela-selanya yang terdapat genangan air. Wah, mantap itu Bang ya. Mantap ini, coba ya. Oke. Pokoknya spot pohon pisang ini dan parit kecil ini semoga aja di kesempatan hari ini dapat berkah Bang ya. Amin, semoga dapat berkah. Ini semoga hanya gimana? Dapat belut banyak. Oke. Atau babon sawah. Amin. Ini hanya video hiburan mancing belut. Dan ikuti terus keseruan mancing dari kami ya. Semoga aja terhibur. Oke, nanti kita sambung lagi setelah kita dapat lubang. Salam satu hobi. Bang Wahid sudah dapat lubang pemirsa. Itu masih proses pasang cacing dulu ya. Pasang umpan cacing tanah di spot kebun pisang. Oke, perlihatkan dulu lubangnya. Oh, di dasar air Bang ya. Air. Dasar air. Oke Bang. Kita singkirkan yang menghalangi pemandangan. Langsung disambar. Langsung disambar. Langsung disambar. Mantap. Langsung disambar. Ganas banget ya. Ganas. Biarkan ditelan dulu Bang. Biar nggak moncel. Dus 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 dus. Mantap. Kira-kira seberapa? Lepas lagi. Lepas. Coba lagi Bang. Biarkan ditelan dulu wes. Semoga aja besar ini Bang. Amin. Semoga aja besar. Jangan disusu untuk narik ya. Dirasakan dulu Bang. Dirasakan nyangkut apa enggak. Kalau sudah nyangkut baru langsung di strike. Bang Docing dapat tarikan. Coba kita lihat dulu ya. Dapat tarikan Mursa. Mana Bang lubangnya Bang? Tapi tarikannya tadi terasa enggak seberapa. Enggak apa-apa. Wih lumayan Bang. Lumayan. Ini penampakannya Bang. Ternyata. Wah, syukuri aja Bang ya. Wah. Dapat yang jari telunjuk. Yang besar masih belum ketemu. Belum? Yang besar ya.
Padahal spotnya loh rimbun. Yang besar. Waduh, lepas. Menisan dirilis ya. Iya. Biarkan jadi besar. Oke, lanjut. Bang Wahid sudah dapat lubang di spot persawannya yang sudah panen. Mantap. Lubangnya ya. Oh iya lubangnya. Coba kita eksekusi. Cantik. Semoga ada penghuninya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Lut. Waktunya buka, Lut. Langsung Mursa. Terlihat jelas ya. Lut, semburan dari airnya. Lut. Terlihat jelas. Lut. Wah, kuahnya meluber-luber. Semakin meluber tuh, Bang. Coba kita godok dulu di atas. Langsung sambar. Oke, biarkan diterang dulu. Lut, saat buka puasa katanya, Belut. Iya. Mau buka dia, buka duluan. Puasa siang hari. Iya. Kita mancingnya tadi ya. Di siang hari. Siang hari. Oke, dirasakan dulu gimana? Tus, langsung kena nih. Seberapa jadinya ini? Besar kecil kita telusuri. Alhamdulillah. Dapat Belut ya, jari telunjuk. Loh, lepas. Lepas. Terus biarkan, Bang. Kecil, Bang. Biarkan jadi dewasa, Bang. Kita naikkan dulu biar jelas. Nah, ini kan. Loh, kemana anaknya tadi? Lepaskan lagi, Bang. Sana aja, Bang. Seperti kayaknya punyanya dojing lu tadi lo. Kan ya? Iya. Punya dojing lu tadi ya terilis secara otomatis. Wis. Oke, mantap. Dadah. Biarkan jadi babon. Babon super. Lanjut, Bang ya. Mantap. Lanjut. Bang Wahid dapat sambutan lagi pemirsa. Masih tetap di spot persawannya. Ini ya. Ini lubangnya. Oke. Silakan umpan coba. Seperti biasa. Umpan cacing tanah. Coba kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alut, saatnya kita berbuka. Us, cekok langsung. Sambarannya super mantul. Tus. Langsung, Bang. Langsung aja. Tus. Kayak tus itu punyanya Bang Chandra Setiawan itu. Jangan dua kali. Tiru-tiru ta, pakai sensasi sendiri. Tarik sis gitu apa? Rek tol. Tarik langsung gantol. Oke, mantap, Bang ya. Mantap. Lanjut. Bang Wahid lagi cari genjer buat ayahnya untuk dijual. Cari genjer. Itu biasanya harganya berapa, Bang? 2000 per ikat. Per ikat 2000. 2000. Per ikat isinya berapa? Kurang tahu ya. Penting yang ada ikatan sendiri ntar. Oh. Ayah saya yang ngikatin. Saya cuma bantu. Harganya 2000. Dijual kemana? Pasar Kebalen. Oke, semoga berkah. Amin. Oke, lanjut cari genjernya. Banyak tanduran genjer ya. Tanaman genjer. Spotnya sangat-sangat rimbun. Menguras energi. Kita masuk ke dalam sela-sela ini. Sela-sela pepohonan. Banyak sela-sela. Oke, kita akan coba lagi. Semoga aja masih dapat strekan Belut besar. Salam satu hobi. Wah. Kita tadi di spot pohon pisang ya, dapat satu strekan saja dojing lut, dapat Belut kecil. Sekarang kita pindah ke sini, ke sebelahnya. Spot rimbun ini, Bang. Wow, ini rimbun banget tuh. Sangat serem ini. Wah, apa ular atas bawah lihat ini. Banyak apa ini, Bang? Ular. Pepohonan yang menutupi jalan kita untuk mencari lubang Belut. Itu Bang Wahid sudah dapat lubang. Semoga aja lubang Belut, Bang ya. Semoga aja ya. Kita lihat lubangnya seberapa. Wow, mantap lubangnya. Maknyus, itu lubang apa itu? Belum tahu lubang apa ini, Bang. Semoga besar, Bang. Wow, semoga besar. Masalah kita usah mangat dari berangkat tadi. Harus dapat strekan babon. Bang Dodik dapat tarikan ya. Coba kita eksekusi ya. Mana, Bang? Mantap, Mirsa. Berat-berat sedikit. Itu lubangnya, Mirsa. Lubangnya. Oke, coba kita eksekusi. Beneran ini, Mirsa. Real ini. Ush. Enggak rekayasa ini. Wah.
lumayan ya. Lo nipis banget, nipis kena dadu bawah. Oke mirsa, bajunya kuning ya, kuning banget ini, kuning seperti baju Bang Dong Cilik tuh ya. Ini kalau di spot sawah sudah babon ini Bang ya, berhubung kita mancingnya di spot semi-semi rawa ya, semi-semi rawa spot kebun pisang, mantap ini ya. Wah, rezeki Dong Cilik ya. Oke, kita lanjut lagi, salam satu hobi, mantap ya. Oke pemirsa, Bang Wahid sudah dapat sambutan, katanya pancingnya sudah ditarik-tarik sampai ke dalam, ke lagi dalam ya, rumahnya. Belajar keluar. Oh ya itu. Belajar keluar. Itu terlihat kecil ya. Besar. Huh? Oh lumayan. Biarkan ditelan dulu Bang. Lumayan. ABG montok. ABG montok keluar. Lumayan. Keluar Bang. Ya gak mau lagi dia Bang. Gak mau. Keluar lagi dia. Itu lagi. Itu. Itu terlihat jelas. Yang di luar. Coba langsung tahan. Ketatan. Kencangkan. Nah Bang. Bas lagi Bang. Cacing gue di waset. Nah. Cekok. Gak kesana. Nah itu ya. Coba ya. Coba kita tahan. Tus. Bang Chandra maaf ya. Saya tiru ya. Wah. Itu sensasinya Bang Chandra ya. Tus. Ya, tus. Wah lumayan. Lagi-lagi dapat belut ABG montok-montok Bang ya. Kuning-kuning montok. Alhamdulillah. ABG lagi. Ini kalau sudah di sawah ya. Lepas. Seperti punya Dong Cilik. Awas, awas. Enggak. Lepas. Lepas. Waduh kok bisa, Bang? Bukan. Gini nih, Bang. Bang kepalanya begini kan. Waduh. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Tetap semangat, Bang ya. Semangat. Yang penting pemirsa sudah tahu kalau kamu strike. Real. Mantap, Bang ya. Oke. Lanjut. Biarkan jadi babon. Spot kebun pisang, Bang Wahid sudah dapat sambutan lagi di spot persawahannya. Lagi-lagi di sawah ya. Lagi-lagi di spot persawahan kesukaan Bang Wahid. Oke Bang. Tus. Kena ini Bang. Lulu Bangnya lumayan ya. Mantap. Kira-kira seberapa Bang? Wow, lumayan Bang. Ya. Enggak apa-apa Bang. Ya. Syukuri Bang ya. Tadi lepas. Iya. Kamera lepas. Sekarang buat mainan. Nah, mantul pokoknya. Oke. Sudah sore Bang. Dong Cilik mau ada perlu. Mau pulang berarti? Iya. Ayo kita pulang. Strike yang terakhir ya. Terakhir. Besok kita lanjut lagi di sini. Oke. Mau cari yang besar. Yang besar. Yang mandahong. Semoga masih dapat. Yakin? Yakin besok. Oke. Ada rezeki. Mantap Bang. Mantap. Makasih ya. Oke, kita pulang dulu. Oke pemirsa, kita akhiri dulu petualangan dari Dong Cilik. Dong Cilik mau ada keperluan, jadi tadi waktunya singkat banget ya. Tapi alhamdulillah masih ada rezeki. Meskipun kita dapatnya nggak besar, tapi yang penting happy. Ya Bang Wahid ya? Mantap. Yang penting senang. Dan kita sudah berusaha cari belut besar, tapi kita masih yakin dah. Yakin di sini masih ada. Sebenarnya masih ada. Besok kita akan kesini lagi. Semoga aja dapat yang besar. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak sajian dari Dong Cilik, dan hanya itu saja yang dapat kami sajikan. Semoga Anda terhibur. Jadi jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.